Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Sebanyak 4 unit rumah semi permanen di Desa Landuh, Aceh Tambiang, Aceh, ludes terbakar Selasa siang. Ya Allah. Kobaran api menghanguskan 4 rumah di Desa Landuh, Aceh Tambiang, Aceh. Diduga peristiwa ini dipicu korsleting listrik di salah satu rumah hingga api merembet ke bangunan lain. Tugas TNI Polri yang dibantu warga berjibaku melakukan pemadaman meski dengan alat seadanya. Wa innal rajiun, ya Allah. Sementara itu, saudara, melihat kobaran api, salah satu pemilik rumah histeris. Apalagi saat mengetahui tak ada harta bendanya yang bisa diselamatkan lantaran ludes dilahap si jago merah. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk ini memaksa 4 unit damkar untuk dikerahkan. Polisi masih memeriksa penyebab pasti kejadian ini.